Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Kamelia, NIM 20111501001028. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak sebesar lingkungan khusus. Namun demikian, manajer harus memperhatikan ketika merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi bisnis. Hal-hal yang mempengaruhi dalam hal diantaranya ialah 1. Pengaruh basis konsumen yang dapat meningkatkan kekuatan pembelian. Yang kedua, keberagaman dalam karakteristik desain dan kualitas di antara pemain akan meningkatkan persaingan. Yang ketiga adalah pemain baru. Beberapa faktor dari faktor-faktor lingkungan umum terdapat aktivitas bisnis suatu perusahaan. Yang pertama adalah politik. Contohnya, masalah politik menyangkut tingkat pemutusan kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai. Yang kedua ialah hukum. Contohnya meliputi sifat hukum, sistem hukum yang berlaku khususnya yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Yang ketiga adalah sosial dan budaya. Lingkungan sosial meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Yang keempat ialah perekonomian. Perekonomian memperlihatkan peningkatan daya beli masyarakat, nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah meliputi berbagai kebijakan pemerintah yang konduktif, antara lain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keenam adalah alam. Yang ketujuh ialah teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.